Kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis data terbaru jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat berjumlah 103 jiwa. BNPB menghimpun data sejak terjadi gempa pada Senin 21 November 2022 hingga pukul 9.55 waktu Indonesia Barat pada hari Selasa 22 November 2022. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB Abdul Muhari menyebut, selain 103 jiwa meninggal dunia, 31 orang dinyatakan hilang, 377 orang luka, dan 7.064 orang mengungsi akibat bencana alam ini. BNPB. Sekarang BNPB sudah mengalokasikan 500 juta untuk biaya konsumsi. Ya, pemirsa, kita dengarkan bersama konferensi pers dari Menko PMK Muhajir Effendi berikut ini. Akan bisa ditambah lagi, termasuk dana untuk operasional TNI Polri nanti akan dibantu dari BNPB. Itu aja ya. Ini untuk wilayah yang tidak bisa dijangkau lewat darat, itu sudah disiapkan heli. Helikopter BNPB 1, kemudian dari Basarnas 1. Jadi sudah kita antisipasi. Bahwa sekarang belum tuntas, ya kita maklumi kan ini baru hari pertama, baru 24 jam. Tapi insya Allah semuanya akan segera kita selesaikan. Tadi juga banyak tenda-tenda yang mereka dirikan. Ya ini kepala BNPB ini sudah menyiapkan. Jadi tenda-tenda juga yang didirikan oleh masyarakat secara lambat laun kan diganti oleh tenda-tenda baik dari BNPB, dari Kemensos. Jadi ya lihat aja nanti semakin lama semakin baik pelayanannya. Kemudian yang luka-luka juga dirawat semaksimal mungkin. Pak Menko PMK juga sudah mendatangkan dokter-dokter patah tulang. Khususnya untuk bedah ortopedi dari Jakarta. Tadi Pak Menkes sudah menjanji ada 6 yang sekarang perjalanan, kemudian MBMC ada 1 orang yang nanti juga sudah sampai hari ini. Karena memang yang sangat dibutuhkan itu adalah dokter bedah ortopedi karena banyak yang mengalami patah tulang. Ya. Nanti ke ini ya, ke posko jam 5. Ke posko jam 5. Ke posko jam 5 ya. Masuk ini. Baru saja kita saksikan kehadiran dari Menko PMK Muhajir Effendi, di mana kehadiran dari Menko PMK ini juga disertai dengan kehadiran dari Bupati Cianjur atas nama Herman Suherman, kemudian juga ada Kepala BNPB Letjen TNI Surhayanto. Dalam kunjungannya kali ini, tadi Menko PMK Muhajir Effendi mengelilingi seluruh fasilitas dari RSUD Sayang dan juga meninjau berbagai korban-korban yang memang masih berada di tenda darurat yang berlokasi di RSUD Sayang ini, mengingat memang korban-korban yang sekarang berada di sini ditempatkan di luar gedung karena memang lokasi dalam gedung RSUD ini dinyatakan sebelumnya bahwa masih belum aman karena memang pasca terjadinya gempa kemarin masih ada sejumlah fasilitas yang rusak di dalam rumah sakit ini, dan juga salah satunya adalah ruangan operasi yang masih tidak bisa diakses, dan oleh karena itu memang untuk korban dengan luka-luka berat masih diharuskan untuk dirujuk ke rumah sakit lain yang memang siap dan juga memiliki ruangan operasi yang layak untuk kemudian diambil tindakan lanjutan. Nah, dalam kunjungan tadi, Muhajir Effendi berikut dengan jajaran lainnya juga mengelilingi dan juga mengunjungi korban-korban, menanyakan setiap kabar dan juga bagaimana perkembangan perawatan dari para korban yang ada di sini, lalu juga memberikan bantuan-bantuan. Tadi kami melihat Muhajir Effendi ini tiba di lokasi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat dan langsung memasuki 3 tenda darurat. Tadi dalam wawancara singkat, Muhajir Effendi menyatakan bahwa pihak dari Menko PMK akan menyediakan bantuan sebesar 5M, yaitu bantuan bernama BTT atau biaya tidak terduga. Kemudian juga
pihak Gubernur Provinsi Jawa Barat ini juga menyediakan dana sebesar 20 miliar untuk mengatasi atau menindaklanjuti dari gempa Cianjur yang terjadi ini. Lalu juga dari pihak BNPB, tadi dinyatakan langsung oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Surhayanto, bahwa pihak BNPB ini mengalokasikan dana sebesar 500 juta untuk konsumsi dan juga masih ada dana-dana lainnya, kisaran 1,5 miliar dan juga masih ada kemungkinan ada dana tambahan lainnya apabila itu memang dibutuhkan untuk mempercepat baik itu proses evakuasi maupun proses perawatan dan penyembuhan para korban-korban yang ada di sini. Tak hanya itu juga tadi Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan bahwa masih akan ada dana tambahan dalam hal ini dari pihak kepolisian, kemudian juga dari pihak TNI yang akan selalu memberikan dukungan yang terbaik agar korban dari bencana gempa bumi Cianjur ini dapat segera pulih dan juga untuk rumah-rumahnya yang runtuh dijanjikan akan segera dibangun berbagai fasilitas supaya nantinya dapat segera memiliki papan atau tempat tinggal yang baik. Demikian. Ya, Valeri Budianto, terima kasih atas informasi Anda.